Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang lagi ada di jalan, ada acara. Apa kabar semuanya teman-teman netizen? Kita akan membahas gini ya, di setiap diskusi, di setiap panel-panel ilmiah, di setiap musyawarah, sering kali kita mendengar kata-kata membela kebenaran. Nah, sebetulnya bukan jika ada klaim membela kebenaran. Yang betul itu adalah membela pendapat kita yang kita anggap benar. Membela pendapat kita yang kita anggap benar. Karena kebenaran sejati itu ya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang Maha tahu. Sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa pendapat kita lah itulah kebenaran. Saya kira tidak bisa. Kenapa? Karena ya itu hanya Allah lah yang tahu tentang kebenaran. Yang ada itu, yang betul itu adalah membela pendapat kita yang kita anggap benar. Oleh sebab itu, setiap perdebatan itu kedua belah pihak ini pasti sama-sama mengatakan sedang menjunjung kebenaran. Lalu mana yang benar? Kalau yang satunya bilang saya demi kebenaran, yang satu demi kebenaran. Yang betul itu bukan kebenaran secara hakiki, tetapi membela pendapatnya yang diyakini sebagai kebenaran. Jadi saya kira itu yang di setiap, oleh sebab itu maka pemaksaan kehendak, apa namanya, pengklaim sepihak ini tidak bisa. Jadi kita ini harusnya harus terbuka di dalam setiap diskusi, di setiap panel-panel ilmiah kita harus bersedia melihat pendapat-pendapat orang lain. Saya kira itu ya. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum.